Aksi unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat adat dari berbagai daerah di kawasan Danau Toba yang tergabung dalam aliansi gerakan rakyat Tutup Toba Polk Lestari merupakan rangkaian protes masyarakat adat akibat penangkapan Sorba Tua Sialagan yang ditahan oleh pihak kepolisian atas laporan dari pihak PT TPL. Meski penahanan Sorba Tua telah ditangguhkan, masyarakat adat menuntut agar kasus tersebut dihentikan. Sebab masyarakat adat yang ada di sekitar Danau Toba hanya mengelola lahan yang secara turun-temurun telah diusahakan. Masa aksi menyatakan, perusahaan Toba Polk Lestari telah menjadi sumber ketidakadilan bagi masyarakat adat yang telah merampas lahan bertani masyarakat, melakukan intimidasi hingga pemanfaatan pihak kepolisian dalam menekan masyarakat adat. Ketua Aliansi Gerakan Rakyat Tutup TPL, Anggiat Sinaga mengatakan, pemerintah seakan-akan tidak ada keinginan dalam menyelesaikan konflik yang berkepanjangan ini. Anggiat menegaskan, TPL harus segera ditutup sebab keberadaannya telah memecah belah masyarakat. Bahwa perusahaan TPL ini harus segera ditutup. Kenapa? Karena banyak hal-hal yang ditimbulkan. Mulai dari kriminalisasi tadi, kerusakan lingkungan, perampasan tanah, dan juga pecah belah kepada konflik horizontal masyarakat. Ini saat ini yang kami menilai menanggapi tuntutan massa aksi, perwakilan DPRD Sumatera Utara, Yahdi Koir Harahap mengatakan, secara kenyataan masyarakat adat memiliki hak-haknya. Namun akibat undang-undang yang belum ada, menyebabkan konflik antara masyarakat adat dengan perusahaan terus terjadi. Yahdi mengaku pihaknya telah mendorong perlindungan masyarakat adat dalam pengajuan peraturan daerah. Hak masyarakat hukum adat itu secara de facto dia. Kami ini saja ke dalam. Maka ada udah. Hak masyarakat hukum adat itu kan Pak, bukanlah pagarnya. Wilayah dan sebagainya. Masa, itu kan wakil rakyatnya saja udah nerima ini, masa pagar ditutup lagi. Karena itu tadi, payung hukumnya yang belum. Ada imbauan Pak kepada aparat keamanan agar tidak mendiskriminasi mereka lagi. Iya, kita berharap aparat keamanan lebih fair ya, lebih adil lah dalam hal ini, tidak melakukan diskriminasi dan kriminalisasi. Ya, akan bisa diajak berdiskusi, berdialog apa sesungguhnya tuntutan mereka. Ya. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.